Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview jam dinding ya. Bukan jam dinding ya, jam meja. Bentuknya seperti ini, dia bentuknya antik banget ya. Di sini dia ada jamnya. Kita bisa atur dia dari sini, putarannya dari sini ya. Dan dia akan bergerak ya. Kita akan coba, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Jam dinding ini, jam meja ini ya, antik ini ya. Kalau kita pasang di situ, kita akan nyalakan dia menggunakan listrik ya. Karena ini enggak menggunakan baterai tapi dia menggunakan listrik ya. Oke, kita coba ya. Oke guys, demikian review dari kami Rotek mengenai jam meja klasik ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar jam meja ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Oke, jadi sekarang kita akan menyalakan dia. Di sini dia ada ini ya, ada untuk powernya di sini. Kita akan colok listriknya. Nah, kita akan lihat dia geraknya seperti apa ya. Nah, ini dia ya. Jadi dia ini ininya bergerak juga ya, bergerak. Ntar ini bisa kita bisa atur. Jamnya sekarang itu jam berapa? Jam 2 lewat 9 ya. Kita bisa putar dari sini. Jam 2 lewat 9. Sip. Ya, itu dia. Sini sudah atur ya, jam 2 lewat 9. Dan ini dia akan bergerak semuanya ya. Tuh. Keren banget ya. Jam 2 itu dia. Dan di sini ada lampunya ya, ada lampunya. Coba kita matikan lampu dan kita akan lihat seperti apa jamnya ini ya. Nah, ini dia nih ya. Lampunya udah dimatikan. Dan jamnya bergerak terus ya, bergerak terus dia. Tuh, dia loncat ke jam 2 lewat 11 ya. Jamnya ini klasik ya, bentuknya antik dan keren. Ini kita bisa lihat dari sini. Cakep banget ya. Ini cocok untuk dihiasan meja. Bentuknya juga halus, harganya sekitar 1 jutaan ya. Kita hunting-hunting aja nih dapatnya. Ini jamnya udah lama saya belinya. Baru sekarang bisa sharing-sharing ke teman-teman semuanya ya. Keren. Keren banget dia. Tuh. Bentuknya klasik, sangat cocok kalau kita taruh di tempatnya kita, di mejanya kita ya, keren banget ya. Cakep.